Hai, assalamualaikum. Ini saya lagi di Tanjung Barat, ini lagi ada di Jakarta Selatan. Ada kiriman buku, kita mau unboxing dulu ya. Ini jadi ada alumni ya yang ngirimin buku ya. Terima kasih banyak atas kiriman bukunya ya. Semoga bermanfaat. Nah, ayo kita unboxing yuk bukunya yuk. Nah, ini kardusnya ya. Kardusnya isinya buku ya. Iya. Kardusnya deterjen. Just one. Ini deterjen bukan ya? Nah, ini bukan mau promosi produk ya. Tapi ini sebenarnya kita lagi mau unboxing buku ya. Unboxing buku, kita mau unboxing buku ya dari alumni kita. Coba kita lihat ya, kardusnya kardus deterjen ya, mohon maaf ya, ini bukannya mau promosi deterjennya, tapi ini kita mau unboxing buku di dalam kardus deterjen ya. Oke ya. Buku apa saja yang di dalam, kita lihat. Wah, banyak ya di buku kuliah ya, sepertinya ini ya. Wow, banyak ya. Ada buku kebijakan publik ya. Buku kebijakan publik. Nah, buku kebijakan publik. Kita pindahin ke sini ya. Siapa nih? Profesor Dr. Muhammad Soli Lubis ya, buku kebijakan publik. Oke. Lalu ada buku koperasi dan UMKM ya, penulisnya Muhammad Azrul Tanjung. Oke. Ternyata banyak teman-teman bukunya ya. Nah, makasih ya. Ada lagi buku Solusi Sukses E-Faktur, maksudnya Andi Kardi Syafar Damsah ya. Terus ada lagi buku Administrasi Perpajakan, Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan Pelaku Bisnis Perusahaan, penulisnya Abdul Rahman SKM MSI ya. Lalu ada buku Akuntansi Jasa dan Dagang Praktis dengan Contoh Soal, penulisnya Heri SE MSI. Lalu ada lagi buku Akuntansi Biaya ya Gampang plus Contoh Kasus. Kalau akuntansi biaya itu gampang untuk pemula dan orang awam. Nah, ini panduan step by step dalam menguasai akuntansi biaya, penulisnya Iman Firmansah, secara otodidak ya. Lalu wah, banyak nih bukunya teman-teman. Makasih banyak Erna ya atas kiriman bukunya ya. Ini ada PPH ya, PPH pemotongan dan pemungutan, acuan praktis bagi bendahara pemerintah, pemberi kerja, pemotong, pemungut pajak, penghasilan lainnya ya. Nah, ini ada manajemen perpajakan. Wah, Dr. Andes Khairul Anwar Pohan MSI MBA ya. Terima kasih Erna ya, bukunya banyak. Lalu ada pengaturan pajak daerah di Indonesia, pengantar Profesor Dr. Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Sutan Remisah Deni SH, Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia Profesor Dr. Arifin
Suriat Maja, guru besar Fakultas Hukum UI. Nah, banyak teman-teman bukunya teman-teman ya. Lalu ada Pengantar Keuangan, penulisnya Ilham Fahmi, teori dan soal jawab ya. Ada lagi Pokok-pokok PPN, Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, edisi revisi tahun 2014. Penulisnya Untung Sukarji ya. Banyak ya bukunya. Terima kasih banyak ya Erna ya. Lalu ada E-faktur, Mudah dan Cepat. Penulisnya Dr. Nufransa Wirasakti, Eskom MEC, dan Asrul Hidayat SE. Nah. Lalu ada lagi Perpajakan edisi terbaru 2016, penulisnya Profesor Dr. Mardiasmo MBA AK. Wih, banyak bukunya. Masih banyak teman-teman bukunya. Akuntansi Keuangan, Suatu Pengantar ya. Nah, ini dari Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ya. Wah, ada lagi nih bukunya nih. Wow, Undang-Undang Pajak Lengkap tahun 2014 ya. Mitra Wacana Media, penulisnya, ini penulisnya dari langsung dari penerbit kayaknya ya. Ini emang buku undang-undang ya, bukan penulisnya ya, buku undang-undang itu ya, undang-undang ya. Lalu Administrasi Publik Baru Indonesia. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini bukunya Dasar-Dasar Akuntansi, Accounting Principle. Ini Swanger dan Fest ya. Oh, banyak bukunya teman-teman dari Erna. Kasih Erna ya. Sistem Informasi Akuntansi. Siapa ini di sini? Marshall B. Rumi, Paul Johnson, Stembart ya. Dari mahasiswa kita dulu nih ya. Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Kumpulan Aplikasinya di Indonesia. Menurut saya Erwan Agus Purwanto, PhD, Dia Ratih Sustiastuti ya. Lalu bukunya lagi, masih ada nih. Banyak teman-teman punya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. MYOB versi 18 ya. Penulisnya Arfian Triantoro dan Rian Bastian Saputra. Nah, ini satu lagi ya. Didik Jurahbini, yaitu Diagnosa Ekonomi dan Kebijakan Publik. Wah, ini bagus nih bukunya. Ya. Dan sebenarnya terakhir nih, Manajemen Kearsipan Modern, penulisnya Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, OSPD ya, Agus Sugiarto SPD dan Teguh Wahyono Eskom. Antar ya, masih ada. Ini yang terakhir, berat bukunya ya. Akuntansi Intermediate, mahal ini. Donald Ikiso dan Jerry Wagen, Terry the Warfield ya. Ini buku bagus ini ya. Akuntansi Intermediate edisi ke-12 jilid 1. Oke, terima kasih Erna. Barakallah ya. Bukunya sudah semua dikeluarkan. Mantap ya. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Erna ya atas bukunya. Lumayan banyak sekali ya. Sudah kita terima ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.